Kunci fuel lip produk rusak aku ni sebenarnya rosak lama dah. Dekat 2 tahun dah. Aku tak pernah ambil port nak perbaik sebelum ni. Tapi akhir-akhir ni aku mula bimbang lah. Sebab bila aku parking depan rumah tu, anak-anak jiran ni, yang budak-budak ni, dia main sungguh lah dengan van ni. Dia minat kan. Kita pun kan nak boleh kata. Tapi bila dia buat bubuh apa-apa dalam tangki, mula rosak. Aku nak buat penerajang pun payah juga. Bergaduh pula dengan jiran kan. Susah. Tapi kadang-kadang pun aku travel bila aku parking kat R&R tu, aku risau juga. Kan macam-macam boleh buat jadi jenuh bila rosak atas highway. Mau kena teruk kita. Jadi aku pun duk fikir lah macam mana solution ni. Lock original kita boleh dapat dalam RM30-40. Tapi masalah dia di sini ni. Di sini. Kaki dia untuk lock ni. Dia plastik dan bila rosak memang payah. Huh? Jadi aku gantikan dengan drawer lock. Harga pun RM3 lah. Okey, ni yang ori. Yang ori ni size diameter dia lagi besar. Tengok tu. Jadi macam mana aku nak padankan dengan yang drawer lock tu? Tengok tu. Pelapik tu aku potong daripada grinder, mata grinder. Yang belakang tu pula aku guna pelapik pipe air tu. Macam tu lah asal dengan yang drawer ni. Yang drawer tu ada pencakuk dia tu. Tapi aku potong. Okay, hang kena buat satu bentuk U lah. Kena besi ataupun aluminium lah. Kutip lah mana-mana buat. Banyak kali lah aku try error sukat sana sukat sini dan silap. Ni kira yang jadilah. Yang tak jadi tu berapa lama, berapa banyak tak tahulah. Mesti yang pun tertanya-tanya macam mana aku sukat boleh tepat tu. Tempat nak tebuk lubang tu. Okey, cara dia mudah je. Hampa guna super glue dulu. Try dulu dengan super glue. Tutup buka balik. Bila dah ngam, baru tebuk. Jangan tebuk dulu. Okey, try pusing anak kunci tu. Lock dan buka. Okey lah tu. Okey, pasang balik lid ni. Skru dia saiz 10. ขอโทษที่เขาไปเป็นมะเร็งกินกองสละน้องกองแกงมะน้องมะเร็งมาประลองปองแปงงงแงงงงแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมะเร็งกินกองสละน้อง